Kitab Mazmur, pasal 18. Kepada pemimpin Koor. Nyanyian Daud, hamba Tuhan, yang ditulisnya pada waktu Tuhan menolongnya terhadap Saul dan semua musuhnya yang lain. Aku mengasihimu ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Tuhan batu karangku, bentengku, tempat perlindunganku. Ia adalah Allahku, batu karang tempatku berlindung. Dialah perisaiku. Dengan kuasanya aku selamat. Dialah tempat persembunyianku, tinggi di atas gunung. Aku berseru kepada Tuhan minta tolong, dan aku diselamatkan dari musuhku. Dia patut kupuji. Tali-tali kematian telah ada di sekelilingku. Aku telah berada di dalam banjir yang membawa aku ke tempat orang mati. Tali-tali maut melingkari tubuhku. Di hadapanku terbentang jerat kematian. Dalam kesusahanku, aku memanggil Tuhan minta tolong. Ya, aku minta tolong kepada Allahku. Allah berada di dalam rumahnya dan mendengar suaraku. Ia mendengar teriakanku minta tolong. Bumi berguncang dan gemetar. Landasan langit bergetar sebab Tuhan telah marah. Asap keluar dari hidungnya. Nyala api datang dari mulutnya. Percikan api terbang dari dia. Ia membelah langit dan dia turun. Ia berdiri di atas awan yang tebal dan gelap. Ia telah terbang melewati langit, mengendarai malaikat kerub. Ia melayang tinggi di atas angin. Ia bersembunyi di dalam awan tebal yang menutupinya seperti kemah. Cahaya memecah awan itu. Terjadilah hujan batu dan kilat. Tuhan bergemuruh dari langit. Allah yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mencerai-beraikan musuhnya dengan panahnya. Gulungan kilat membuat mereka kebingungan. Ya Tuhan, Engkau meneriakkan perintah-Mu, dan angin yang berkuasa mulai berembus. Kemudian dasar laut kelihatan, alas bumi tidak tertutup. Tuhan telah turun dari atas ke bawah dan menyelamatkan aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Tuhan menyelamatkan aku dari musuhku yang kuat, yang membenci aku. Mereka terlalu kuat bagiku. Jadi, Ia menyelamatkan aku. Mereka menyerang aku dalam kesulitanku. Tetapi Tuhan ada di sana mendukung aku. Ia berkenan padaku, maka aku diselamatkannya. Ia membawa aku ke tempat yang aman. Tuhan telah memberi hadiah kepadaku atas perbuatanku yang benar. Ia baik terhadap aku, karena aku tidak bersalah. Tuhan melakukannya karena aku patuh kepadanya. Aku tidak berbalik melawan Allahku. Aku selalu mengingat hukum-Nya. Aku tidak pernah menolak peraturan-Nya. Ia tahu bahwa aku tidak melakukan yang salah. Aku menjaga diriku dari perbuatan dosa. Jadi, Tuhan memberi hadiah kepadaku atas perbuatan yang baik. Ia dapat melihat bahwa aku tidak bersalah. Engkau setia kepada orang yang setia. Engkau baik terhadap orang yang baik. Engkau tidak melakukan yang salah terhadap orang yang tidak bersalah. Tetapi Engkau memperdayakan orang jahat, betapapun pintarnya. Engkau menolong orang yang rendah hati, tetapi Engkau merendahkan orang yang sombong. Tuhan, Engkau menyalakan pelitaku. Ya Allahku, Engkau menyinari kegelapan di sekelilingku. Dengan pertolongan-Mu, aku dapat mengalahkan tentara. Jika Allah bersama aku, aku dapat memanjat tembok musuh. Jalan Allah sempurna adanya. Janji Tuhan telah teruji. Ia melindungi orang yang percaya kepada-Nya. Tidak ada Allah kecuali Tuhan.
Tidak ada batu karang kecuali Allah kita. Allah memberikan kekuatan kepadaku. Ia menolongku hidup murni. Ia menolongku dengan berlari seperti rusa. Ia membuatku kuat di tempat-tempat yang tinggi. Ia melatihku untuk berperang, sehingga tanganku dapat melengkungkan busur yang kuat. Engkau telah melindungiku dan menolong aku menang. Engkau menopang aku dengan tangan kananmu. Engkau menolongku mengalahkan musuhku. Buatlah kakiku dan pergelangan kakiku kuat, sehingga aku dapat berjalan cepat tanpa tersandung. Jadi, aku dapat mengusir musuhku dan menangkapnya. Aku tidak mau pulang sampai mereka binasa. Aku akan memukul musuhku dan mereka tidak akan bangkit lagi. Semua musuhku akan berada di bawah pengawasanku. Ya Allah, Engkau membuat aku kuat dalam perang. Engkau membuat musuhku jatuh di depanku. Engkau membuat musuhku berbalik dan melarikan diri, dan aku membinasakan mereka yang membenci aku. Mereka minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang menolongnya. Bahkan mereka minta tolong kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawabnya. Aku memukul mereka sampai berkeping-keping dan seperti debu yang ditiup angin. Aku menindas mereka seperti lumpur di jalan. Selamatkanlah aku dari orang-orang yang melawan aku. Jadikanlah aku pemimpin atas bangsa-bangsa itu. Orang yang belum kukenal pun akan melayani aku. Segera setelah mereka mendengar tentang aku, mereka mematuhi aku. Bangsa-bangsa asing itu tanpa kekuatan jatuh di hadapanku. Mereka kehilangan keberaniannya dan keluar dari tempat persembunyiannya gemetar ketakutan. Tuhan itu hidup. Aku memuji batu karangku, Allah yang menyelamatkan aku. Betapa mulia Dia. Dialah Allah yang menghukum musuhku demi aku. Ia menempatkan orang di bawah pengawasanku. Ia menyelamatkan aku dari musuhku. Engkau, ya Tuhan, menolongku mengalahkan mereka yang bangkit melawan aku. Engkau menyelamatkan aku dari orang yang kejam. Ya Tuhan, karena itulah aku memujimu di tengah-tengah bangsa-bangsa. Itulah sebabnya aku menyanyikan pujian tentang namamu. Allah menolong rajanya, memenangkan banyak peperangan. Ia menunjukkan kasih setianya kepada raja yang dipilihnya, kepada Daud dan keturunannya selama-lamanya.